Sekejap, dah terbalik. Dah. Okay. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you sebab menonton. Sorry sebab lambat sikit. Tadi kita ada sesi live dekat page Azizan Osman. Okay, so hari ni cikgu nak sambung kimia bab 5. Tajuk dia adalah ikatan kimia. So last week cikgu explain berkenaan dengan ikatan ionik. So insyaAllah hari ni cikgu akan teruskan untuk topik tajuk tersebut, iaitu tajuk dia adalah ikatan kovalen yang akan membentuk sebatang kovalen. Okay, macam last week cikgu explain benda apa yang kita akan belajar. Sebenarnya kita nak tahu, sebagai contoh cikgu bagi, kalau kita ada CO2. So ini adalah karbon dioksida. So apa yang kita nak belajar hari ni adalah kita nak tahu antara karbon ni, karbon dengan oksigen. Oksigen ada 2. O2 ni maksudnya bilangan oksigen ada 2. So kita nak tahu antara karbon dengan oksigen, ni kat sini, apa nama ikatan yang terbentuk dekat sini. So ikatan ada 2. Yang pertama adalah ionik. So yang kedua adalah kovalen. So hari ni cikgu akan ajar kovalen. Okay, so yang pertama, ikatan kovalen terbentuk, ikatan yang terbentuk antara atom bukan logam, cikgu tulis Cl, dengan atom bukan logam. So kalau kita ada bukan logam dengan bukan logam, so ikatan yang terbentuk antara dua tu kita namakan sebagai ikatan kovalen. Persoalan dia sekarang, macam mana kita nak tahu sesuatu ikatan tu adalah sesuatu atom tu dia adalah bukan logam. So cara dia, cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada macam ni klorin 35 17, contoh. So klorin ni, ini adalah simbol kepada sesuatu unsur. So yang kat atas ni adalah nombor nukleon. So yang dekat bawah ni adalah nombor proton. Ni cikgu tulis nombor proton. So nombor proton, okay, nombor proton ni maksud dia dia menunjukkan bilangan proton yang ada dekat klorin lah. So sebagai contoh, kalau dia tulis 17, maksud dia dalam atom klorin proton ada 17, elektron pun ada 17 juga. Sebab dalam sesuatu atom dia tak ada charge, iaitu dia neutral. So bila dia neutral, so bilangan proton positif dan bilangan elektron negatif mestilah sama. So bila elektron, bilangan elektron ni 17, bila kita tulis susunan elektron, kita akan tulis 17 ni sebagai 2 8 7. Okey, 2 8 7 2, tambah 8 tambah 7, so total ni adalah 17. So nak tahu logam ataupun bukan logam, sebenarnya kita akan tengok dekat hujung electron valence. Okay, start daripada bila start daripada 4 sampai 18, sebenarnya itu adalah bukan logam. Tapi kalau untuk nak membentuk ikatan tu, sebenarnya sampai 17. Ini adalah macam mana saya nak tulis, sekejap, cikgu tulis group lah senang maksudnya group 14 sampai group 17 itu adalah bukan logam. So kita, bila kita ada dua bukan logam, so dia akan membentuk sebatang kovalen. Alright, so cikgu bagi contoh soalan terus pada dulu kat sini. So dalam soalan, okay, selalunya dia bagi macam ni, atom RSTU. So dekat soalan kat sini dia just cakap nombor proton 11, 17, 8 dengan 6. So daripada table ni, soalan tanya huraikan pembentukan sebatang kovalen. Macam mana kita nak start soalan? Dia bagi dua information ni je. Okay, first step, apa yang perlu kita buat? Daripada nombor proton yang kita ada dekat sini, student perlu convertkan dia kepada susunan elektron. Okay, kalau kat sini 11, bila kita convert dia akan jadi 2 8 1. Petala yang pertama, maksimum elektron adalah 2. Petala yang kedua, maksimum elektron adalah 8. Lepas tu balance ni kita letak kat ujung. Okay, kalau 17, 2, 8. So balance dia adalah 7. Kalau 8, so petala yang pertama 2, lepas tu 6. Kalau 6, so maksudnya petala yang pertama 2, lepas tu 4. Okay, so bila kita dah buat susunan elektron dekat sini, cuba kita tengok kat ujung sekali. Ujung sekali ni nama dia electron valence. So electron valence ni akan menentukan kumpulan bagi sesuatu atom dalam jadual berkala. So bila nampak satu, maksud dia atom R ni sebenarnya berada dekat group 1. Kalau 7, 17 17. 6, maksud dia group 16. Kalau 4, maksud dia group 14. Okay, macam tu. Okay, so bila kita dah buat group, barulah kita boleh klasifikasikan kita punya atom ni sama ada dia adalah sesuatu logam ataupun bukan logam.
So macam cikgu cakap tadi, macam mana nak tahu buka logam? Mesti start daripada group ataupun kumpulan 14 sampai 17. So bila cikgu tengok kat sini kumpulan 1, so maksudnya cikgu dah tahu ini adalah, cikgu tulis ini adalah L, logam. So kalau kat sini kumpulan 17, so ini adalah BL, buka logam. So sini BL, so sini BL, macam tu. So bila dah tahu yang ini, barulah kita boleh pilih atom mana, atom A dengan B dia akan membentuk covalent. Tapi pemilihan atom tu dia mestilah satu bukan logam, satu lagi pun bukan logam. So dalam contoh yang cikgu nak bagi ni, cikgu pilih yang mana? Kita ambil kumpulan 17 bukan logam dengan satu lagi adalah kumpulan 14 bukan logam juga. Okey. Bagi pelajar yang nak menjawab soalan huraian ataupun huraikan pembentukan sebatang covalent, selalunya kat sini maksimum markah dia boleh pergi ke 8 markah, 9 markah, maksudnya markah yang panjang banyak lah. So macam mana nak dapat apa full mark dekat sini, cikgu sarankan first step mesti buat table. Ini tak ada markah, tapi table ni sebenarnya memudahkan kita dalam proses kita nak buat explanation nanti. Okay, so table ni cikgu namakan sebagai table valency. Cikgu akan explain satu persatu ataupun item apa yang perlu kita isi dalam table ni. Okay, so first atom yang kita nak pilih isikan kat sini. So cikgu nak pilih S dengan U. Tapi nak tulis yang mana dulu? Kita tengok dia punya group kumpulan 14 dan 17. So group mana ataupun kumpulan mana yang datang dulu dalam jadual berkala? So 14 lah, sebab 14 nombor dia lebih rendah daripada 18 daripada 17. Jadi cikgu akan tulis kat sini U, cikgu isi balik sini U. So sini adalah S, cikgu isi kat sini. Okay, so table yang pertama, item yang pertama adalah susunan elektron. Okay, so U dia punya susunan elektron dia adalah 24, sini 24. Sementara S 287. So cikgu isi kat sini 287. Okay, so item yang kedua, lepas kita dah isi susunan elektron, kita akan tulis valency. Cikgu selalu cakap dekat student, macam mana nak tahu valency? Valency tu sebenarnya apa kan? So sebenarnya valency tu ingat dia adalah vacancy. Vacancy tu maksudnya kekosongan dekat ujung. So pelajar kena tahu dekat ujung ni sebenarnya maksimum 8 elektron boleh masuk, tapi dah ada 4. So berapa kekosongan yang boleh masuk lagi? So dia punya formula dia adalah 8 tolak dengan sini adalah valence elektron. So maksud dia 8 tolak 4, so dekat sini adalah 4. So kalau kat sini ambil 8 tolak dengan 7, maksud dia kita akan dapat sini adalah 1. Okay, so bila kita dah dapat valency, barulah kita boleh tulis formula kimia bagi U dengan S. So tulis kat sini formula kimia, maksud dia U akan combine dengan berapa biji S. So kita boleh dapat daripada sini. Cara dia macam mana? Just tulis balik U, lepas tu sini adalah S. Right? Next step, kita akan crosskan number. Maksud dia 4 dekat sini, bawa pergi ke S, tulis kat bawah kecil. 1 dekat sini, bawa pergi ke U, bawahnya 1. Cumanya dalam chemistry selalunya 1 ni kita tak tulis. So maksudnya U dengan S bila dia combine, dia akan membentuk satu biji U, dia akan combine dengan 4 biji S. Nama ikatan yang terbentuk, ikatan dia adalah ikatan covalent. Nanti cikgu explain dia punya keyword-keyword yang penting dalam ikatan covalent ke apa. Okay, so sebelum cikgu terlupa, kalau ada soalan nak tanya cikgu berkenaan dengan apa-apa topik, subtopik dalam kimia, boleh komen kat bawah tu. Tak semestinya yang apa yang cikgu ajar hari ni, boleh je tanya kat bawah, nanti cikgu akan jawab lah, insyaAllah. Alright, so bila kita dah settle lah dari segi ni, okay, boleh nampak clear? Clear. Okay, so bila kita dah settle table, ini first step, kita nak jawab sini tau. Tapi cikgu selalu sarankan dekat pelajar, sebenarnya first kita buat table. Second step, kita lukis dulu. Lukis. Lukis sebatian yang terbentuk. Maksudnya kita nak lukis U dengan S. Okay, untuk ikatan covalent, ikatan cikgu tulis sini, ikatan covalent, keyword yang paling penting bagi ikatan covalent adalah sharing of electron ataupun perkongsian elektron. Perkongsian elektron. Apa maksud dia? Cikgu lukis, nanti cikgu akan explain. Okay, so macam mana nak lukis? Tengok eh, U dekat sini tadi cikgu kata U ada satu, maksudnya satu biji U akan combine dengan 4 biji S. Jadi first step, kita akan lukis U yang satu biji dulu. U lukis macam ni dulu. Satu.
Sini nampak? Sini nampak eh? Okey, satu biji U. Lepas tu combine dengan 4 biji S. Jadi, cikgu akan buat macam ni dulu. S, 1 2 3 4. Buat roughly macam ni dulu. Okey, so yang ni adalah U, 1 biji. S ada 4 biji. So, bila kamu dah buat roughly macam ni, kita pergi balik kepada U yang 1 biji ni. U 1 biji kan? Okey, susunan elektron ni berapa? 2, 4. Baru cikgu cantik kan dekat sini. Maksudnya dia ada 2 petala. So, sini adalah U. So, cikgu akan lukis ataupun cikgu akan lukis tulis dia punya elektron. Susunan elektron dia adalah 2, 4. So, cara dia adalah U eh. Petala yang pertama ada 2 elektron. Yang ini adalah elektron tau. Petala yang kedua ada 4 elektron. Tapi pelajar kena ingat jangan longgokkan 4 biji elektron kat sini. Kat sini kan ada 4 lubang. Ha, bagi sama rata. Maksudnya setiap satu lubang ni letak 1 elektron. So, cikgu akan buat macam ni. 1, 2, 3, 4. Okay. So, student kalau nak tulis kat sini pun boleh tau. Tulis kat sini pun boleh. Tapi cikgu tulis yang dekat hitam ni. Okay. Bila dah settle berkenaan dengan U. U check eh. 2, 4. So, telah 2, 4 settle. Kita pergi kepada S. So, kalau kita perhatikan kat sini, S ada 4 biji. Ini S. Tapi susunan elektron untuk S adalah 2, 8, 7. Maksudnya S, dia ada 3 petala. So, cikgu akan lukis macam ni. Okay. 2. Okay. Penuhkan dia. Okay. So, sini adalah S. Kita buat full tau. Dia tak boleh ada PS. So, sini S. Sini adalah S. Nampak eh? Okay. Kuat sikit. Alright. Dia nak tunjuk lukisan tak? Tak boleh cakap lagi. Okay. So, okay. Dengar eh. Ni baru boleh cakap tadi tengah lukis. Okay. So, untuk S ni kita ada 3 petala. 2, 8, 7. So, cikgu akan lukis 2, 8, 7 ni dalam setiap satu yang S yang ada kat sini. Contoh eh. 2, 8, 7. 1, 2, 2. Lepas tu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, petala yang terakhir kita nak lukis 7. So, cara nak melukis 7 tu first step. Cikgu selalu sarankan dekat student lukis yang dekat sini dulu. Yang dekat sharing ni, part yang dekat sini. So, nampak merah ni ada 1, kita lukis 1 dulu. Tak boleh lukis 2. Sebab konsep dalam sebatan covalent, kalau cikgu bagi 2 elektron, orang tu kena bagi 2 elektron balik kat cikgu. Tapi kalau cikgu bagi 1, dia kena bagi 1. Dia tak boleh macam cikgu bagi 1, orang tu bagi 2. Tak boleh. Dia kena sama bilangan dia. So cikgu lukis 1 je kat sini sebab cikgu tengok yang merah ni ada 1. So ingat eh, petala yang terakhir kita nak lukis berapa ni? 7. So kat sini 1. Cikgu apa habiskan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so untuk S ni cikgu lukis yang hujung je. Nanti kamu kena complete semua tau. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S yang dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so bila kita dah complete dekat sini, kamu try recheck balik. Untuk atom S yang dekat yang cikgu tunjuk yang dekat sini, cuba tengok dia punya electron valence. Cukup tak 8? Sebab sesuatu atom, kita katakan dia telah mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Bila dia mencapai, bilangan elektron dekat hujung dia adalah 8. Ni eh, tengok tangan cikgu, hujung. So, dia dah ada 2, 4, 6. So, merah ni dah masuk dalam kawasan biru tu. So, kita kira sebagai 2 lah kat sini. So, dah cukup 8. So, bila dah cukup 8, kita katakan sebenarnya atom S ni dah mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Ni dah stabil. Kalau kira yang S ni pun sama. 2, 4, 6, 8. Dah stabil. Ni pun sama. Dah stabil. Ini pun dah stabil. Untuk U pula, okay. Tengok yang hitam ni. Dalam kawasan hitam ni cukup tak 8. Dia punya valence elektron dia. 2, 4, 6, 8. Dah cukup. So sebenarnya semua atom yang cikgu lukis ni sebenarnya telah mencapai susunan elektron yang stabil oktet. So kat mana yang berlakunya ikatan covalent ataupun yang cikgu kata tadi ikatan covalent tu adalah perkongsian elektron kan? So kat mana berlakunya perkongsian elektron tu? So sebenarnya perkongsian elektron berlaku dekat sini. Ni perkongsian. Ni pun sama. Perkongsian. So sini pun perkongsian. Sini pun perkongsian.
Okey. So bila perkongsian, bila kita tengok perkongsian satu pasang elektron, cikgu sebut pasang tau ataupun pair. Cikgu selalu cakap lelaki dan perempuan. Ha, sepasang lah. Tapi ada berapa orang? Ada dua orang ataupun ada berapa elektron? Dua elektron. Tapi bila kita cakap pair ataupun pasang, kita cakap satu. Okey. So bila kita ada satu pasang elektron, cikgu tulis kat sini. Okey, macam ni satu pasang. Bisik, Rachel ni pun. Okey, ni eh. So yang ini kita namakan sebagai ikatan kovalen tunggal. Tunggal. Nampak eh? Kat bawah ni nampak? Kalau cikgu tulis bawah ni nampak? Nampak? Nampak lagi? Okey. So kalau apa nama? Cikgu ada dua pasang. Dua pasang macam ni. Sekejap. Ini sepasang. Ini lagi sepasang. Ha. Ini kira dua pasang lah. So kalau kita ada dua pasang, ni eh, kira dua pasang. Yang ini kita namakan sebagai ikatan kovalen ganda dua ataupun double bond. Ganda dua. Dalam bahasa Inggeris, in double bond eh. Double bond. Dalam bahasa Inggeris, yang ini adalah single bond. Okay. So kalau kita perhatikan dalam lukisan antara U dengan S ni, kat sini adalah single bond ataupun ikatan kovalen tunggal lah. Ini single bond, ini single bond, ini single bond, ini single bond. So sebenarnya dalam lukisan cikgu, sebenarnya kat sini kita ada empat ikatan kovalen tunggal. Okay. Bila pelajar dah boleh lukis macam ni, bila nak buat soalan ataupun nak buat nak tulis penerangan kejap lagi, ada lebih kurang 6-7 ayat, barulah dia akan rasa mudah. So ni cikgu tulis eh, ikatan kovalen tunggal. Okay, so setakat ni okey lagi? Boleh faham apa yang cikgu explain? So ini adalah buka logam, ingat tak? Buka logam, ni pun buka logam. Ingat cikgu cakap tadi, buka logam dengan buka logam, dia akan membentuk sebatang kovalen. Ikatan kovalen ni ikatan eh. Semua ni kita namakan sebagai sebatian. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Sebab masalah student dalam chemistry ni sebenarnya bila dia tak betul-betul faham berkenaan dengan terms, dia pening bila kita sebut kejap-kejap ikatan kovalen, kejap-kejap sebatian kovalen. Ha, bila dia pening tu, dia main thumb je lah, tulis kat mana-mana, kejap ikatan, kejap sebatian. Ha, walaupun ayat tu nampak macam betul, tapi disebabkan terms yang dia guna tu salah, menyebabkan dia tak boleh dapat markah. Okay? So ingat cikgu cakap, bila cikgu kata ikatan, cikgu merujuk kepada ni, benda ni, ini ikatan. Bila cikgu kata sebatian kovalen, maksudnya sebatian tu maksudnya semua ni. Semua ni sebatian kovalen. Ha, semua ni sebatian kovalen. Okay? Okay, so cikgu nak buat soalan ni, apa nama? Huraian ni kat mana? Space. Boleh nampak sini? Boleh? Okay? So, nak. Sekejap eh, ayat yang pertama. Okay, ayat yang pertama cikgu akan explain based on table. Okay, so cikgu akan start susunan elektron bagi atom U adalah 2, 4. Okay, so kita tulis dia balik. Susunan elektron. Okay, bagi, kena sebut tau, atom. Jangan tulis terus U. Kena sebut atom U adalah 2, 4. Okay. So ayat nombor 2, untuk mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Oktet tu maksudnya dia nak mencapai hujung dia, dia nak 8. Sekarang tak cukup 8 lagi. Okay, so atom U perlukan berapa? Atom U memerlukan. Okay, tengok kat sini. Atom U memerlukan berapa? Kat sini 4 kan? Jadi cikgu akan tulis 4 lah. 4 elektron. Okay. Lepas tu ayat yang ketiga, kamu repeat balik atom S pula. So ayat dia akan menjadi sama sebiji, cuma ni kamu tukar kat sini je. Kat sini tukar, kat sini tukar. So ayat dia akan menjadi susunan elektron bagi atom S adalah 287. Lepas tu ayat yang nombor 4,
sini. Okey, ayat yang nombor 4 repeat balik ayat yang nombor 2. Okey. So untuk mencapai susunan elektron yang stabil oktet, atom S memerlukan satu elektron untuk berkongsi dengan atom U. Okey, ayat yang nombor 5. Okey, ayat yang nombor 5. Cikgu akan explain kat sini. Dengar baik-baik ayat cikgu. Satu atom U dia akan berkongsi 4 elektron dengan 4 atom S. Cikgu repeat, cikgu akan cakap satu atom U ni, satu atom U ni dia akan berkongsi berapa banyak elektron? Dia akan berkongsi 4 elektron dengan berapa biji atom S? Dengan 4 biji atom S. Okey? Sebab ayat ni cikgu sebut satu-satu sebab students lah confused. Satu atom U kan berkongsi berapa? 4 elektron. Electron balance ya. 4 electron balance dengan 4 atom S. Okey. Ayat yang ke-6, cikgu nak repeat. Ni pula. Okey, dengar baik-baik. 4 atom S akan berkongsi 1 elektron valence setiap satu. Maksud dia setiap sebiji atom S ni dia akan berkongsi 1 elektron setiap satu dengan 1 biji atom U. So cikgu akan tulis kat sini 4 atom S kan berkongsi 1 elektron valence. Okay, ni part yang paling penting. Setiap satu. Student selalu apa tertinggal ayat ni. Satu elektron valence setiap satu dengan berapa biji atom U? Dengan satu atom U. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Risau kan? Sebab tak nampak kan? Selalunya kalau student dekat kelas ni dah kena tanya dah. Okay, sekejap kan ni. Okey, dengan satu atom U untuk cikgu sambung lagi untuk membentuk. Okey. Untuk membentuk ni kita tengok. Dalam lukisan kita ni apa jenis ikatan yang terhasil? Ikatan yang terhasil kita tahu ini adalah ikatan kovalen tunggal. Ini pun tunggal, ini pun tunggal, ini pun tunggal. So kita ada berapa tunggal? 4 tunggal. Jadi untuk membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Okay. Ayat yang terakhir nombor 7. Sebahagian, jangan cakap ikatan tau. Sebahagian kovalen dengan formula kimia kita apa tadi? Ni US4. US4 terhasil. Okay, ini 7 ayat. Okay, so tips dia nak ingat ayat ni, dia kena faham yang ini, dia kena faham yang ini. Barulah mudah untuk kamu nak jawab kat sini. So selalunya student ni nombor 6 je yang dia akan tersilap. So bagi perhatian dekat nombor 6, nombor 1, 2, 3, 4 tu kamu fahamkan. Okay, so kalau ada soalan? Tak ada soalan. So kalau ada soalan nanti boleh tengok balik video ni, boleh tanya kat bawah tu, nanti cikgu akan respond. Okay, so sebelum cikgu terlupa, siapa-siapa yang nak dapatkan kelas online secara percuma, kelas online untuk kimia secara percuma, boleh komen kat bawah, nanti kita akan invite ke satu grup khas dekat Facebook, kuasai A+ Science Student SPM. So dekat situ kamu boleh view banyak video-video kimia, so kamu boleh belajar dekat situ. Okay, boleh komen kat bawah. Dan satu lagi, untuk parents, ibu bapa ataupun pelajar yang berminat untuk nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan program di Pusat Tuisyen Terantak Ilmu, kita jemput untuk datang hari Sabtu ni ke Open Day Pusat Tuisyen. So bila datang ke Open Day tu, dia berpeluang untuk dapatkan kupon. Kupon yang bernilai, satu kupon ni bernilai RM50. So kalau seorang datang, kita akan bagi dua kupon kan? Kita akan bagi dua kupon. So ini adalah kupon rebate untuk program cuti sekolah 2018. Okay? So untuk program cuti sekolah, kita dah buka pre-registration kat sini. Ok,
okay? Untuk dapatkan info nanti boleh komen, staff kita akan bantulah. Tapi jangan lupa hari Sabtu ni pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang boleh walk in ke Pusat Tuition Terletak Ilmu Seksyen 6 Bandar Baru Bani untuk collect coupon dengan banyak lagi offer yang kita bagi. Alright, thank you. So thank you sebab menonton. So sambung lagi next week, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.